Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bunda Elpino. Apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan semoga kalian yang sedang mencari rezeki atau mempunyai urusan lainnya dilancarkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya lagi cuci piring guys. Soalnya banyak gitu cuci piringnya. Jadi ya daripada kelihatannya itu nggak enak dipandang, ya udah cuci aja guys. Pokoknya semangat, nggak boleh leha-leha, nggak boleh males-males. Pokoknya kita harus semangat meskipun kerjaan kita ini lagi itu lagi. Ya mau gimana ya, kegiatan IRT di rumah itu beda dengan yang kerja yang kerja gitu ya. Kalau IRT ya kerjanya gini-gini aja gitu kan. Jadi kenapa saya bikin kontennya tentang kegiatan aku di dapur ya? Karena kerjaan aku ya kayak gini, ngurus anak, ngurus dapur, ngurus rumah ya begitu ya ibu-ibu. Ya pokoknya buat kita semua semangat apapun pekerjaannya, semoga menjadi ibadah dan berkah ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Buat kalian yang belum subscribe, komen, like, and share, mohon dilaksanakan ya. Biar saya semangat dalam membuat videonya meskipun videonya banyak kekurangannya. Atau apa, buat yang sering nonton bosen gitu ya, mohon maaf ya. Insya Allah kesini kan bertahap gitu ya guys. Jadi ya kalau mau makeover ya nanti harus ada rezekinya gitu, baru bisa makeover. Kalau dipaksain gitu kan, kita belum ada rezekinya terus dipaksain ya mau gimana. Jadi apa, madarat juga gitu. Madarat apa ya, pokoknya ya jadi jangan kepaksa. Kalau udah ada rezekinya baru kita beli apa gitu ya, beli apa. Kalau belum ya sabar dulu aja, bikin konten apa aja dulu. Ya keinginan tuh banyak ya guys, tapi ya harus bersabar. Mungkin Allah belum ngasih rezekinya untuk saat ini gitu kan, tapi insya Allah harus yakin pasti akan ada waktunya untuk kita dilancarkan rezekinya ya guys. Jadi jangan patah semangat, oke? Nah ini udah beres cuci piringnya, langsung aku bersihin. Soalnya kalau nggak dibersihin itu soalnya ini kan keramik, jadi harus digosok gitu guys. Udah beres cuci piring, sekarang lap-lapin biar nggak ada sisa minyak ya, sisa minyak gitu. Soalnya kalau nggak dilapin itu, kalau dibiarin gitu aja kesini membandel kotorannya guys. Jadi kita harus rajin-rajin lah, meskipun males ya kan, tapi harus semangat demi kebersihan dan kenyamanan kita di dapur untuk aktivitas gitu guys. Jadi mohon maaf buat kalian yang lihat videonya aku di dapur lagi, mohon maaf ya. Dan buat kalian yang nunggu aku komen ke channel kalian atau subscribe balik ya, mohon maaf, harus sabar. Soalnya akunya tuh riweuh banget sama si Elpino gitu guys. Jadi mohon maaf kalau telat ya. Insya Allah akan datang meskipun telat gitu ya guys. Kalau boleh tahu kalian pada sibuk apa nih? Pasti sibuk-sibuk banget ya. Ada yang sibuk kerja, ngurusin anak, pokoknya kegiatan sehari-hari, apalagi yang double gitu, kerja, ngurusin rumah. Aduh, itu sangat luar biasa menurut aku gitu ya. Pokoknya semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal apapun ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah ini aku beresin tempat yang tadi udah dicuci gitu ya, kembaliin ke tempat semula gitu. Ini pengen aku agak dikasih bawahnya itu pengen dirapihin gitu, soalnya berantakan banget guys. Biar barang-barangnya itu bisa disimpan dengan rapi gitu. Nah ini temboknya aku mau ganti nanti insya Allah ya guys. Aku mau ganti pakai cat warna putih. Dan aku mau pindahin
apa meja yang mini itu ke sini untuk nyimpen nyimpen tudung saji, soalnya nggak muat gitu guys, mau disimpan di mana bingung aku, tapi harus nanti mau dicat dulu guys biar cantik gitu. Nah ini aku udah selesai di dapur, aku mau mandi ini sore guys, mau ini cuci pakaian gitu. Ini soalnya aku belum punya mesin cuci guys, doain ya semoga bisa kebeli mesin cuci cuci mesin cuci gitu guys. Aku nggak muluk-muluk, nggak apa-apa, nggak besar juga, yang penting punya gitu, insya Allah ya guys. Dan ini aku insya Allah mau pengen ganti keramik kamar mandi juga, soalnya apa ya bilangnya tuh poek gitu nggak cerah gitu ya, mau diganti insya Allah ya guys. Pokoknya hatur nuhun buat kalian yang sudah subscribe, komen, like, and share, apalagi yang nontonnya sampai full, saya ucapkan hatur nuhun pisan ya pokoknya mah. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.